Ya halo, assalamualaikum, apa kabar untuk lover ya. Langsung saja ya, pada kasus ini pasien datang ke puskesmas ya, mengeluhkan giginya beberapa minggu yang lalu sakit terus menerus ya, sampai bengkak. Bahkan pasien mengeluhkan sampai tidak bisa buka mulut ya, atau trismus ya. Nah, setelah kita lihat ternyata di situ ada gigi geraham bungsu bawah yang posisinya memang sebenarnya masih bagus ya, posisinya lurus ke atas, cuma berlubang di sana. Cuman pasien memang sangat ingin mencabutkan sekali ya, tidak mau dilakukan perawatan, padahal pada kondisi ini masih bisa dipertahankan ya. Tentu harus melewati perawatan saluran akar dahulu sebelum dilakukan penambalan atau penumpatan. Tapi setelah ditawarkan, pasiennya memang bertekad bulat ingin mencabut saja pada gigi geraham bungsu yang berlubang tersebut. Oke, untuk lover seperti apa kondisi kasus dan proses pencabutannya, yuk kita lihat. Coba gigit, gigit, gigit. Ya, untuk lover seperti tadi ya, proses pencabutan alhamdulillah lumayan cukup mudah ya, diberikan kemudahan pada proses pencabutannya, cukup diungkit saja kok bisa terlepas ya. Terkadang memang uniknya gigi itu seperti itu, kita prediksi susah ternyata gampang ya, dan sebenarnya kita prediksi gampang ternyata susah. Bagaimana hasil dari pencabutannya, yuk cekidot. Ya untuk lower ya, seperti tadi ya, bagaimana dari proses pembusun pencabutan dan akhirnya gigi yang sudah bisa dikeluarkan ya. Di sini masuk bisa diambil semua, keputusan tetap ada di tangan untuk lover semua, mau dipertahankankah atau mau dicabut itu terserah untuk lover. Yang jelas dokter tentunya akan memberikan opsi pilihan yang terbaik buat untuk lover semuanya. Oke, mungkin situ aja, tetap sehat, salam semua dari Kalimantan Selatan, I love you Borneo, loving Borneo.